Guys, balik lagi bareng gue ya, Rino dong. Oke, jadi di video kali ini gue mau bahas tutorial misi batch Elite Pass tercepat season 37 minggu yang ketiga ya guys. Nah, ini dia guys, misinya guys. Gue udah selesai semua ya. Ini kalian bisa lihat, ini udah ada yang ke-claim ya satu. Kita langsung klaim-klaim aja ya. Nanti kita bahas bareng-bareng ya, gimana cara cepat menyelesaikan misinya guys. Oke, udah kita klaim semua ya. Ini ada hadiah tambahan, kita klaim dulu. Tapi unggun, tas kaki, spread karakter ya. Oke. Nah, di situ base ku udah 312 guys, anjay. Dari misi doang ya. Nah, kita dapat 3 grade elite pass ya. Lumayan nih. Oke. Langsung aja ya. Kita bahas bareng-bareng misi elite pass-nya guys untuk minggu yang ketiga. Ini dia misinya guys. Yang pertama, di chest mode berikan 2000 damage dalam satu pertandingan. Ini gampang banget ya. Cuma satu pertandingan itu kalian harus ngasih damage ke musuh sebanyak 2000 ya. Nah, gue saranin kalian cukup bermain CS mode yang klasik aja guys. Jangan yang ranked ya. Karena di CS mode yang klasik itu musuhnya lebih ringan ya daripada yang CS ranked. Karena kalau CS ranked itu musuhnya fokus guys, jadi mainnya serius ya. Nah, kalau di CS mode minimal kan ada 4 ronde, jadi tiap rondenya kalian harus bisa ngasih damage kira-kira 500 ya. Itu udah cukup guys. Kalau ada yang knock itu enak aja guys, buat nambah-nambah damage kalian supaya cepat selesai ya. Oke, selanjutnya misi yang kedua ya. Misi yang kedua, capai top 3 di mode klasik 5 kali. Ini gampang ya. Jadi seperti misi minggu yang kedua ya. Kalau kalian lihat tuh kontenku yang minggu kedua, udah gua kasih contoh ya. Jadi kalian cukup main solo ya. Kalian cukup bermain solo, lalu turun di atap factory ya. Nah, kira-kira musuhnya udah dikit tuh, kalian tinggal turun ya. Nah, usahain kalian ngendok sampai top 3 ya. Ini sebanyak 5 kali guys. Kalian harus bisa ngendok dan capai top 3 sebanyak 5 kali. Kalau kalian jago ya barbar aja. Kalau kalian jago pastinya sering boyah tuh. Nah, kalian bisa masuk top 3 5 kali. Barbar aja gak apa-apa, kalian pede ya. Tapi kalau gak pede, kalian untuk aja. Oke. Selanjutnya, misi yang ketiga ya. Di CS mode, habisi 10 lawan menggunakan shotgun. Nah, ini kalian bisa pakai shotgun panjang, bisa pakai shotgun titit ya, atau M1887 ya. Bisa juga pakai MAG7 ya, shotgun yang baru guys. Nah, gue saranin juga kalian cukup bermain CS mode yang klasik aja ya, supaya kalian gampang kill musuhnya guys. Kalian harus bisa kill 10 musuh ya pakai shotgun di CS mode. Oke, selanjutnya misi yang keempat ya. Misi yang keempat, di mode klasik bertahan lebih dari 300 detik ya. Ini juga kalian
bermain solo aja ya. 300 detik itu sama dengan 5 menit ya. Jadi kalian harus bisa ngedok 5 menit guys. Kalian tiba-tibanya aja lah, mau turun di ujung kek, di laut kek, yang penting kalian bertahan lebih dari 5 menit ya. Ini butuh 5 kali main guys. Oke? Paham ya? Selanjutnya misi yang kelima ya. Misi yang kelima ini tugas tim ya guys. Tugas tim. Dalam kelas sekuat gunakan 100 medkit. Nah ini 100 medkit ya. Jadi kalian dan tim kalian itu, teman-teman kalian itu kehitung guys, gimana berapa banyak kalian pakai medkitnya ya. Nah kalian harus bisa kumpulin pakai 100 medkit ya. Walaupun darah kalian kurang dikit, tetap aja pakai medkitnya guys. Itu supaya cepat selesai ya misinya, karena ini butuh 100 medkit. Oke. Kalau pengen cepat, kalian cukup main klasik, lalu awal-awal itu keluar zona. Jilat zona kan darah kalian kurang. Nah, langsung masuk zona lagi, medkitan ya. Medkitnya dipakai. Kalau 4 orang kan cepet tuh. Jadi masing-masing punya 2 medkit. Satu ronde aja udah 8 medkit ya. Pasti cepet ya. Selanjutnya misi yang keenam ya guys. Di mode klasik, antrian solo di dalam mode apapun dan kalahkan 5 pemain dengan headshot. Nah kalian cukup bermain klasik ya, solo klasik guys, indah. Kalian harus bisa bermain solo dengan kill musuh headshot ya, headshot 5 pemain guys. Kalian harus bisa kill 5 pemain headshot di mode solo ya. Oke, gampang lah kan, player sekarang pada jago pepeng set ya. Pasti gampang lah, 5 kill doang ya. Oke, next misi yang ketujuh ya. Di mode klasik selesaikan 10 game. Nah ini kalau kalian cepet, kalian main klasik aja, turun di tempat yang ada tongnya ya, lalu bunuh diri guys. Cukup main solo ya, solo klasik, turun di tempat yang ada tongnya lalu bunuh diri. Itu kalau kalian pengen cepat ya. Tapi kalau kalian pengen main-main aja ya, tinggal main-main aja sebanyak 10 kali ya. Oke. Selanjutnya misi yang terakhir ya. Dalam satu match di chess mode, berikan 1000 damage dalam satu pertandingan. Ini seperti misi yang pertama ya, cuman misi yang pertama tuh 2000. Nah ini lebih gampang guys, ini cuma butuh 1000 ya, 1000 damage dalam satu pertandingan. Gampang banget lah, kalian main klasik aja ya, chess mode klasik. Jadi kalau ada yang musuh kenok itu enak ya, supaya cepat selesai. Nah itu dia ya untuk tutorial misi badge Elite Pass tercepat season 37 minggu yang ketiga ya guys. Jika ada yang kurang paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya guys. Untuk misi yang minggu keempat, tunggu aja. Ini nggak ada cara bukanya, gimana bang? Bukanya gimana? Itu kebuka sendiri. Oke, mungkin itu dulu ya konten kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue ya guys. Sampai ketemu lagi di next video. Gue Reno dong. Cabut dulu. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.